Persija Jakarta diganti Sergio Farias untuk pengganti Thomas Tuchel. Halo Sobat Liga Sport, pada video kali ini kita akan membahas soal sosok pengganti pelatih Thomas Tuchel di Persija Jakarta. Nama Sergio Farias dikabarkan akan menjadi pengganti Thomas Tuchel di Persija Jakarta. Bahkan pelatih asal Brazil tersebut sudah merespon soal rumornya akan bergabung dengan Persija Jakarta. Namun, Sergio Farias membantah kalau Persija Jakarta sudah mendekatinya untuk memberikan tawaran kontrak. Saat ini, Sergio Farias yang sempat melatih Persija Jakarta di musim 2020 yang lalu masih terikat kontrak dengan klub Kasma FC di kasta tertinggi Liga Uni Emirat Arab. Namun, kontrak Sergio Farias dengan klub Kasma FC akan segera berakhir pada bulan Juni ini sehingga dirinya bebas untuk memilih dimanapun untuk buat interaksi dengannya. Kabarnya, menurut Sergio Farias, ada klub asal Arab yang tertarik dengan jasanya, namun tidak dibocorkan klub mana. Namun, Persija Jakarta yang dikabarkan tertarik dengan jasa Sergio Farias harus bergerak cepat. Kalau memang berminat dengan jasa Sergio Farias. Terlebih, BRI Liga 1 akan segera berjalan di bulan Agustus nantinya sehingga persiapan yang dimiliki oleh klub berjulukan Macan Kemayoran tersebut cukup sedikit mengingat mereka juga harus mendatangkan sejumlah pemain baru untuk bermain untuk Persija Jakarta di musim 2024-2025 nantinya. Persija sendiri sudah memutuskan kontrak Thomas Tuchel dengan baik-baik alias bukan dipecat di akhir musim ini usai gagal membawa Persija Jakarta bersaing di papan atas.